kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Berjumpa lagi bersama Miss Ibet dalam pelajaran PPKN. Dalam video kali ini, Miss Ibet akan menjelaskan organisasi Boys Brigade. Selamat menyaksikan ya. Thank you.
Organisasi Boys Brigade. Boys Brigade atau disingkat BB didirikan oleh Sir William Alexander Smith pada tahun 1883. Smith merupakan tentara sukarelawan. Ia juga mengambil bagian dalam pelayanan guru sekolah minggu. Boys Brigade berasal dari keprihatinan Sir William Alexander Smith terhadap anak-anak sekolah minggu yang sulit ditertibkan, sangat gaduh, tidak terdidik dalam hal disiplin dan sopan santun, sehingga seringkali menghabiskan waktu untuk menertibkan mereka sebelum firman Tuhan dapat disampaikan. Timbullah suatu ide cemerlang, yaitu untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anak atau remaja sekolah minggu. Ketika dia berusia 29 tahun, dia memulai kegiatan Boys Brigade cabang pertama di Glasgow. Boys Brigade mempunyai motto Sure and Steadfast, artinya yakin dan teguh. Tujuan didirikannya Boys Brigade adalah untuk pelebaran kerajaan Allah di antara anak-anak dan mengembangkan kebiasaan ketaatan, kejujuran, disiplin, citra diri positif, dan pembentukan sikap Kristiani yang benar. Boys Brigade terus berkembang dan saat ini sudah memiliki banyak cabang di seluruh dunia. Untuk wilayah Bandung, SD Bintang Mulia adalah cabang pertama Boys Brigade. Boys Brigade di Indonesia dikenal juga sebagai Putra Pengabdi. Dari Sir William Alexander Smith, kita belajar untuk memiliki hati yang melayani. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ketika kita dipercaya untuk mengikuti sebuah organisasi, mari kita melayani dengan sepenuh hati. Apa yang kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan. Demikian penjelasan tentang organisasi Boys Brigade kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video penjelasan selanjutnya. Bye!